Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengakui banyak mendapat tawaran dari partai lain untuk menjadi cawapres. Gibran memastikan akan menunggu perintah Megawati. Gibran mengaku akan mengikuti perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meski banyak partai lain yang melirik dirinya menjadi bakal cawapres. Saat Rakernas PDIP pekan lalu, Gibran juga ditawari bergabung masuk dalam tim pemenangan Ganjar oleh Ketua TPN Arsyad Rashid. Yang namanya tawaran itu banyak. Tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsa juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ikut. Sementara itu Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku bangga terkait nama Gibran yang banyak dilirik parpol lain. Rudi pun tidak khawatir terhadap banyaknya tawaran bakal cawapres ke Gibran. Rudi yakin Gibran dapat mengambil keputusan sendiri. Yang namanya Mas Wali sebagai kader PDI Perjuangan dirayu oleh siapapun bagi saya bangga kok. Banggaan bahwa kader partai ternyata partai lain melirik gitu aja saya. Nggak pernah saya ada rasa khawatir dan sebagainya, beliau bisa mutusin sendiri kok. Ya, sekarang yang ditanya beliau nukuh aku.